Seterusnya, kejayaan mencipta ubat nyamuk berasaskan 6 herba membolehkan dua pelajar tahun 5 SJKT Jalan Yahya Awal Johor Bahru mewakili negara ke pameran Pereka Muda Antarabangsa 2016 di Harbin, China mulai Jumaat ini hingga 20 Julai. J. Kaviraj dan S. Abirami menggunakan herba serai, lavender, daun pudina, daun selasih Thai dan bee balm dalam menghasilkan ubat nyamuk itu. Ubat nyamuk herba itu merupakan gabungan ke-6 herba tersebut yang diproses menjadi serbuk dan dimasukkan dalam fabrik nano yang diikat pada pergelangan tangan. Ia akan mengeluarkan aroma yang mampu menghindar nyamuk untuk tempoh 3 jam. Hasil penyelidikan dan pembangunan projek yang memakan masa 8 bulan ini menelan kos RM20,000 termasuk untuk menanam herba di kawasan sekolah. Because in our country, the dengue cases has been increasing. That's why we need some. Kos penyertaan kedua-dua pelajar di China ditanggung PIBG Sekolah dan MIC Johor. Kita merupakan satu pertanggungan yang dianjurkan oleh kementerian. Tapi ini adalah merupakan satu penyertaan secara persendirian. Maka perbelanjaan bagi penyertaan ini melibatkan 2 orang guru dan 2 orang pelajar sekitar RM12,000. Jadi MIC Negeri Johor telah mengambil keputusan melibatkan saya sendiri sebagai pengerusi, Timbalan Pengerusi Negeri Eskandar, Setiausa MIC Negeri YB Ravin Kumar dan Bendahari secara individu dan MIC sendiri, kita telah menyumbangkan RM6,000 untuk penyertaan ini. Pameran Pereka Muda Antarabangsa 2016 disertai 300 pasukan dari 15 negara.